Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya dan juga Bunda. Kali ini kita akan mereview mengenai bakso bujalan. Kita langsung panggil saja bakso bujalan. Naswa, Aisyah, baksonya. Terima kasih. Terima kasih. Tos dulu. Oke, jadi bakso bujalan ini kita beli ya. Nuansanya ini dibanding sama bakso yang biasa yang di pinggir jalan, mungkin ini baksonya agak higienis, jadi ini dibawa bendera warung abnormal. Ini bakso apa aja nih? Kita tadi pesan ya lewat ojek online. Nah, ini harganya segini nih. Harganya segini. Bakso mozzarella, bakso yamin, bakso beef cincang, yamin manis sama pangsit. Wow. Hanya ini dapat plastik kecil ini. Dapat juga sendok. Lupa. Ya, sendok. Ini 3. Kita coba mau yang mana nih, Bunda? 1, 2, 3. Oke, kita coba yang ini ya. Ini apa nih? Ini atau apa nih? Bakso. Oke, kita singkatkan dulu yang ini. Jadi kita timbang dulu ya. Nah, ini saya udah beli timbangannya nih. Berapa kilogram beratnya untuk satu porsi? Kita mulai dari nol ya. Biar pas, mulai dari nol. Stamina pas. Ya. Nah, ini berapa nih? Ya, satu kilogram lebih lah ya. Jadi kalian bisa menambah berat badan 1 kilogram lebih dengan memakan satu porsi. Ini kita buka dulu ya. Ini kita buka. Bungkusnya ini cukup rapi ya. Jadi kalau misal dibawa ke mana-mana, kemungkinan tumpahnya gua suka sama bungkusnya. Jadi ini ada gambarnya ya, bakso jangan kuratnya nyos, pedasnya jos kayak gitu. Wow. Oh, ternyata diplastikin lagi. Ini ada plastiknya. Ini ada mie. Ada sayuran. Ya, betul. Ada sayurannya. Ini ada mie. Ini ada sayurannya. Kita langsung masukin aja di sini ya. Nah, ini dapat sendoknya, enggak dapat garpu ya. Jadi isinya itu dapat bakso kecil. Bakso kecilnya itu ada. Satu bakso besar. Bakso kecilnya cuma 2. Jadi yang bakso kecil ini, bakso kecil ini 2. Kita lihat ukuran diameternya ya. Jadi ukurannya sekitar 3 cm. Wow. Gede. Wow. Kita potong ya. Besar banget. Ini. Sekitar 7 cm. Jadi ada 3 cm untuk yang kecil dan 7 cm untuk yang cincang. Ini cincangnya wah, lumayan bikin ngiler nih pokoknya. Ya, Bu. Jadi worth it banget sih. Mungkin itu ya. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Jadi kenyal ya, enak sih. Ya, kita langsung ya ini ya, coba ya kuahnya ya. Kuahnya enak, baksonya juga seger ya, kenyal. Jadi gak akan rugi lah, 30.000, higienis juga. Dan kalian bisa makan langsung ya, tanpa langsung susah-susah nyari mangkok atau apa. Ini itu dari saya ya. Sekian review mengenai bakso Bujangan. Pokoknya worth it banget lah bakso Bujangan. Ya gak? Buat kalian cobain deh bakso Bujangan. Dibanding bakso biasa rasanya sih hampir sama, cuman udah pasti lebih higienis juga sih, karena kan kita tahu tempatnya juga oke, terus juga penyajiannya juga oke sih, udah mangkoknya seperti ini dan insyaallah halal ya, halalan toyiban. Ini tuh dari saya, jangan lupa like, subscribe dan komen. Assalamualaikum.